Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di Sulistio. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Pada video kali ini, aku mau mereview mikrofon untuk instrumen akustik, yaitu produk dari Seruni Audio dengan tipenya SEM01. Nah, mikrofon ini itu bisa untuk merekam instrumen akustik kayak gitar, terus ukulele, terus trompet, terus saksofon, biola, suling, sampai pianika juga bisa ya. Nah, tapi sebelum kita bahas, aku kasih B-roll dulu ya, biar kayak tukang-tukang review. Let's go! Nah, jadi aku dikirimin sama Seruni Audio ini paket yang bandel. Nakal berarti yaitu SEM01 untuk gitar ya. Jadi di dalamnya sini itu udah ada mikrofon sama aksesoris gitar. Sebenarnya ini udah aku unboxing, tapi ini aku mau tunjukin ke teman-teman ya isinya apa aja yang ada di dalam sini kalau teman-teman pengen beli yang paket bundle ini. Oke, sekarang kita review dulu dari bagian boxnya dulu kali ya. Oke, dari boxnya ini warnanya hitam doff, warnanya ngedof gitu. Di pojok kanan atas ada logo Seruni Audio. Di tengah-tengah sini ada gambar mikrofonnya. Di pojok kiri bawah ada tulisan SEM01 Seruni Electric Microphone Handbuilt Clip-on Microphone for Acoustic Instruments. Belibet banget ngomongnya ya. Nah, di bagian kanannya itu ada websitenya www.seruniaudio.com. Di sebelah kiri juga sama. Nah, sekarang di bagian belakangnya ini ada logo di tengah-tengah sini, terus ada spesifikasi, nanti aku cantumin di layar ya. Terus ada serial number, kemudian dibikin atau dibuat di PT Seruni Karya Indonesia Yogyakarta. Ini buatan anak bangsa. Oke, sekarang kita buka ya, dalamnya itu ada apa aja ya. Kosong. Kita singkirkan dulu. Di box ini ada tulisan Seruni. Oh, di bagian belakang juga ada www.seruniaudio.com. Mari kita buka. Cing-ding. Ada case. Aduh, ada case. Sebenarnya aku udah tahu isinya apa sih. Ini case-nya ada logo Seruni, terus ada tulisan Seruni Audio. Coba kita, ini gantungannya lucu banget, warna putih gitu, terus ada tulisan Seruni Audio. Kita buka ya. Ceng-ceng. Nah, di dalam sini itu ada aksesoris. Ini gitar clip mount-nya. Kita singkirkan dulu, nanti kita bahas juga ya. Terus, sebentar. Ini case-nya tuh kayak ada apanya? Jaring-jaring gitu ya. Jaring-jaring. Terus ada resleting. Ini ada pouch di dalamnya mikrofonnya. Nanti kita bahas juga, kita singkirkan dulu. Terus ada kartu garansi. Stiker, terus ada yellow clip dan windshield, terus poi, petunjuk pemakaian ya. Kita singkirkan dulu deh yang ini deh. Oke, kosong, udah nggak ada ya. Tor. Oke, kita mulai dulu dari apa ya? Dari aksesorisnya dulu ya. Gak ada ya, kosong ya. Ini sama kayak yang di box gede tadi, tulisannya Seruni Audio sama logo di belakang websitenya. Terus isinya gitar clip mount. Seperti ini bentuknya. Nanti aku kasih tahu juga cara masangnya gimana ya. Kita singkirkan dulu. Terus ini ada
kabel klem. Terus, ya ini dia. Ceng. Mikrofon Seruni SEM01. Seperti ini bentuknya. Oke, kita bahas dulu secara desain kali ya. Secara desain aku suka banget, ini ringkas ya. Untuk mikrofon kondenser ini sangat ringkas, mudah dibawa kemana-mana. Panjang kabelnya sekitar 2,5 meter. Terus ini colokannya pakai XLR, tapi kayak colokannya panjang banget gini ya. Aku punya contoh nih, biasanya kan XLR kan panjangnya cuma, nah segini. Nyangkut, bentar. Nah segini, tuh. Perbandingannya segini. Ini deh, segini. Tapi kabelnya dia lebih tipis daripada kabel yang biasanya. Mikrofon ini jenisnya mikrofon kondenser dan polar patternnya itu omnidireksional ya. Jadi hasil tangkapan suaranya natural. Kalau mau pakai mikrofon ini pastikan audio interface atau sound card kalian harus punya phantom power 48 volt. Ini oke banget sih buat rekaman atau main live pas manggung yang suka sound natural. Oke, sekarang aku mau nunjukin gimana cara instalasi gitar clip mount-nya. Yang ini. Kita pasang dulu. Kok nggak mau fokus? Bentar. Nice. Kita masukkan sebelah sini. Ya, menjadi seperti ini. Ini bisa kita rubah juga posisinya. Tergantung nanti kebutuhannya seberapa. Ini juga bisa disesuaikan dengan ukuran bodi gitar kita. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasangkan kabel klem yang kecil, hitam. Ini. Ke sebelah sini. Dikira-kira aja, ini untuk merapikan kabelnya nanti. Sama di sebelah sini deh. Dah. Seperti ini. Kira-kira. Nah, sekarang kita pasangkan ke gitar clip mount-nya. Terus kita masukkan ke kabel klem biar rapi. Nah, kurang lebih nanti penampakannya bakal seperti ini. Oke. Nah, lalu untuk apa yellow clip ini? Ini berguna untuk ketika kita tidak pengen menggunakan gitar clip mount ini, kita bisa menggunakan ini. Terus kita tempelkan ke body gitar. Ini ada double tip. Tinggal kita kletek ya. Terus kita tempelkan ke body gitar. Oh iya, tadi kita belum bahas soal gitar clip mount-nya bahannya dari apa ya. Ini relnya yang ini itu dari kayak besi gitu. Terus ini terbuat dari kayak plastik ya. Ini juga sama plastik. Terus ini juga besi tapi elastis gitu, bisa ditekuk-tekuk. Plastik. Terus yang penguncinya ini buat ke bodi gitarnya, ini dari karet. Terus kayak ada geriginya gitu biar nggak licin ya, nggak melusut. Oke, kita langsung instalasi ke gitarnya aja. Kalau udah seperti ini kita tinggal pasangkan aja ke bodi gitarnya. Perlu diketahui suara yang dihasilkan tergantung dari posisi letak mikrofon ini. Kita harus mencari posisi yang tepat untuk mendapatkan suara yang kita inginkan. Kalau aku sih biasanya di sini. Kemudian hubungkan atau encepkan colokan XLR ke sound card atau audio interface. Nah, sekarang tinggal rekam deh. Berikut adalah sample sound dari Seruni SEM01. Thank you.
Nah, itu tadi adalah review mikrofon Saruni SEM01. Kesimpulannya secara keseluruhan ini oke banget sih untuk mikrofon kondenser buat instrumen. Sangat ringkas, gampang dibawa kemana-mana. Jadi kalau kalian pengen beli, kalian bisa kunjungin aja di websitenya di www.seruniaudio.com. Kalian bisa pakai kode promo ADSEM01 untuk mendapatkan voucher gratis ongkir ke seluruh Indonesia Raya. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari mikrofon untuk instrumen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!